Hari ini 31 bulan 8 2022, hari Rabu, hari ke-18 kami berada di Sungai Salilir. Hari ini kami masih lagi menyambung kerja-kerja hari-hari sebelumnya, yaitu clearing kita punya kawasan pengukuran. Pada hari ini di hari 4 dan 3 lah. Oke, sebelum kita mula kerja, mari kita ronda-ronda kawasan base camp tim 2 ini. Jom. Ya, Brother Faizal sedang mengasah parang sebelum memulakan kerja-kerja. Kasih saja dulu parang. Ya. Oke, yang pertama ini adalah dapur Muslim tim 2. Inilah ala kadar saja. Dan di sebelah dapur ini adalah tempat tidur tim Muslim. Nah, ini kita punya penghulu, Abang Sam. Abang polis pun dia juga. Abang ketinting pun dia juga. Kita di sini yang Muslim ada berapa orang? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Nah, ini kita punya penghulu. Assistant team leader punya teratak Tuan Taufik. Dia sekarang bersama tim subcamp buat kerja di sebelah subcamp lah. Dijangka besok dorang balik insyaallah. Nah, ini pula tim 2 punya surau. Ala kadar juga lah kami punya surau, asal ada boleh muat dalam 9 orang macam tu. Nah, yang di sana pula kayak maskar ada 4 orang, 2 orang dorang pun pergi subcamp. Pergi lagi. Yang ini kami punya office lah, yang menempatkan peralatan-peralatan, aset-aset jabatan, dan penting sekali adalah radio untuk kita komunikasi sama tim 1 dan kilo-kilo. Nah, ini pula adalah meja perbincangan untuk kita dan tim jiran. Yang ini pula adalah tapak LP untuk digunakan sebagai tempat untuk heli mendaratlah di sini. Dan di bawah itu adalah Sungai Salilir. Dan tempat kami mandi juga dan tandas. Ini pula adalah tim 2 untuk dapur non-muslim. Lebih kurang juga, cuma di sini ada cantik sikit. Meja makan terletak di dalam kemah. Untuk yang muslim kami open. So kalau hujan terpaksa balik pindah pergi sana base camp. Ini tempat tidur untuk tim non-muslim. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. Yang sekarang ini tinggal cuma mandor bitus, yang lain pergi subcamp.
Okay, next. Ini adalah tempat untuk tim buah mengambil air bersih dan untuk tempat mandi juga lah. Ini pancuran ni kami ambil dari alur. So, jarang buat empangan sini, jadi itu jadilah pancuran macam ni lah, simple saja. Selain dari ini, tempat ni kami juga mandi di sungai yang di bawah tu lah, Sungai Salilir. Tapi mau jalan jauh sikit. Ini saya harus tunjuk kami punya tandas dan tempat mandi lah. Kira-kira 30 menit sampai pergi bawah. Oke, mari saya tunjuk. Ini ada juga laluan untuk pergi ke tim Indonesia dan ke subcamp. Saya sudah di simpang untuk turun ke bawah. Nah, ini untuk kita pergi bawah, untuk pergi tandas dan mandi. Sini pula laluan untuk ke camp tim Indonesia. Okay guys, mari kita turun. Kita tengok kami punya tempat mandi dan tandas. Jalan untuk turun ke bawah ini agak curam dan licin. Okay, kita sudah sampai ke tempat untuk kami mandi dan tandas. Untuk makluman semua, kami punya tandas ni macam biasalah, open saja. Tempat mandi kami sebenarnya di sini, tapi baru-baru ni ada pokok tumbang masa hujan lebat beberapa hari lepas lah. Jadi tempat mandi kami yang sebenar yang inilah, tapi sudah tertutup oleh pokok yang tumbang. Tandas kami di sebalik pokok yang di depan sana tu. Nah, open lah, semua lelaki juga kan. Air sungai hari ini kabut. Kalau di air ni memang cantik, macam hijau-hijau sih kita color dah. Okay guys, itu saja perkongsian saya untuk video pada kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang. Bye, assalamualaikum.